Let's go guys, game kedua ya, antara RRQ melawan tim Heian. Akan ada skor 2-0, skor penuh atau? Ya, kalau RRQ sampai 2-0 sih terlalu ngeri, bro. Yes, dan match point ya buat RRQ ya. Coba lihat enggak ada ya permainan agresif harusnya dan dari okay. Pai kembali lagi dengan meta ambil ternyata birunya di invade. Ya, Ladison yang mulai dari meta. RRQ yang pakai meta 2 smite ya. Yang jagain birunya. Kan tadi game pertama pakai meta 2 smite semua guys. First blood langsung yeah, didapatkan oleh tim Heian. Mereka muter lagi. Dari tim Heian mulai dari birunya Bai ya, cuman langsung di follow up lagi dari si RRQ ngambil juga birunya Heian. Ya ini yang tadi kita udah bahas ya, kalau dari early mereka start dari mid tentunya ya memungkinkan banget sebenarnya mereka untuk ngepunish 663 juga karena bakal langsung masuk invasi ke area jungle-nya kali ini. Dapetin level 3 buat Alpha Shark sementara udah langsung diharas dan diambil oleh Eun. Yes, tapi kena Imperial Order, Soutien-nya bakal ditabrak. Kali ini masih ada heal, langsung Ocean of Tears dan Soutien. Nice banget Yuhuan-nya dapet. Baik. Kali ini bakal dilanjutin lagi sama Eun, udah strong start dari Nightmare. Yang datang dari arah Last Land dan tim Heian. Dapet dua loh, kan diusir rugi dong. Arah peta permainan. Wah buat gila itu Nightmare. Langsung melakukan rotasi. Jungle-nya guys yang diambil. Karena mereka tahu invasi jungle yang dilakukan sama Heian. Udah pasti harus ditahan oleh teman-teman dari RRQ. Masih mau lebih electrifying charge memang udah dibuka, Storm Strike juga mengarah ke arah Mei dan cuma masih belum ada force field suppression jadi Nightmare masih bisa ditahan oleh Maiden. Waduh, ini rotasi dari RRQ-nya cepat ya buat follow up ya. Tadi Nightmare juga langsung ke arah tengah dan sayangnya dari si Sunchen-nya mana Maiden-nya nggak datang dengan kapal laut. Dan kali ini apa kapal laut? Kapal laut. Kapal laut. Iya, kapal laut. Berat deh kayak follow up-nya tuh lebih cepat RRQ gitu. Padahal pikirnya udah bagus, mereka gua sempat kayak pengen puji gitu kayak di mana dari tim Heian-nya tuh oh berani banget nih tim gitu langsung masuk ke jungle-nya RRQ. Cuman sayangnya enggak ada follow up dari Maiden lama banget rotasinya. Iya, dan sebenarnya enggak bisa salahin Maiden karena posisinya Nightmare udah clear duluan dan makanya dia bisa rotasi ke mid kan tadi. Jadi Maidennya harus mau gak mau nge-clear dulu daripada posisi dari towernya ntar dicicil sama minion yang meskipun masih di menit-menit awal ya. Tapi dia memberikan efek stun ke arah Alpha Shark kali ini. Dengan sedikit damage. Dan bahkan dari dia harus mundur nih, harus berhati-hati outburst dan juga stampede dari mulai dibuka. Gouki cuma menyelamatkan nyawa dia aja sih. Jangan terlalu offset karena dia memang udah kelihatan low banget. Iya, dan juga kali ini bakal dimajuin lagi sama Heyun. Wah, tapi Heyun udah tumpah di tangan seorang mati, Bai. Bro. Karena ada Goki di sana, ada kapal. Ini terlalu berani sih, Gis. Ini Gis, Eun Gis. Coba untuk lari lagi. Nightmare bakal coba untuk membuka jalan lagi untuk pemain lainnya. Ocean of Tears di set up lagi sama masih makan RRQ terus mah RRQ yang cuman ya. Tapi tim Heyun. Walaupun ditukar sama buffnya. Menurut aku udah boleh stop sih, Heyun. Heyun dua kali coba untuk ngelakuin invasi. Dan dia dua kali di-pick off road gue itu udah jadi kerugian banget sebenarnya untuk Heyun. Eunnya bakal ketinggalan level, lihat posisinya sekarang dari Bai udah level 7, Eun level 5 ketinggalan 2 level. Ini percuma aja lu mau main agresif di awal, tapi kalau misalnya lu ujung-ujung ke pick off ini bakal percuma. Malah ngasih tambahan network buat RRQ Maiden, bakal coba di-push lagi-lagi sama Nightmare kali ini di area atas. Dan gak boleh terlalu gegabah juga dari Maiden, sementara di area bawah dia memang punya Imperial Order bisa nge-stun ke arah Alpha Shark. Cuma masalahnya Gouki juga harus ada satu buah outburst dan juga stampede. Kalau enggak Jia-nya bakal sulit banget untuk di-cover. Yeah, dan Tyrant-nya bakal diambil free aja sih ini sama RRQ. Gak bakal bisa buat di-contest dari mecha-nya juga malah ngecek arah semak. Banyak dapet tadi ya. Buat ke arah rumput dan dari Maiden kali Sunche, ini. Sunche. Untuk muter-muter aja. Main Sunche kalau gak nguasain map gue lah. Tabrak. Ngawur guys nah. Langsung hilang di baru juga bilang gitu guys. Masih ada path of passing, coba untuk clear mid lane terlebih dahulu. Gaukinya udah kena lihat sama Soutien. Bakal mundur lagi cuman susah sih. Elva Shack-nya ya harus mundur ya. Dia mananya benar-benar boros banget. Dan juga emang gak dapetin space buat menangin lane di mana-mana ini berat sih kalau misalkan early-nya kayak begini buat Ming dan juga Ladison-nya. Iya, emang susah sih. Sebenarnya awalnya udah bagus, tapi karena mereka invasi gagal, invasi pertama itu udah gagal, mereka coba lagi yang kedua kalinya jadi malah hitungannya jadi snowballing buat RRQ. Sekarang memang kelihatan di 5 menit pertama RRQ mereka masih unggul network meskipun masih bisa dikejar oleh Heian. Cuma masalahnya kalau misalnya dari tim Heian terlalu memaksakan kayak tadi agak susah juga. Maiden, Nightmare Maiden. Kali ini.
coba untuk mengusir pergerakan dari Maiden. Dua pemain udah mulai terlihat juga Maiden harus mundur. Kalau enggak, ini bisa jadi kill tambahan untuk RRQ dan melepaskan tower di area atas. Menurut aku cukup wise juga decision-nya dari tim Heian. Sementara ada pertukaran, memang Heian berhasil untuk dapetin tower di area bawah. Jadi hanya pertukaran satu untuk satu aja towernya. Path of Passing dibuka, Jia kelihatan low banget. Dan merelakan begitu saja, harusnya dua tower untuk dua. Dan set sail juga dibuka oleh Maiden untuk kabur dari kejaran tiga pemain RRQ di area atas. Iya, sedangkan dari Sunjinya bakal nabrak langsung ke arah 663. Gak bakal jadi masalah flash. Gila, 663 sampai flash. Gelo. Di saat yang sangat tepat. Dibalikin gitu, guys. Lagi di tim Heian. Tiga orang udah ada di mid lane. Soutien, Elfasak, dan juga Mecha. Gak bisa berbuat lebih banyak lagi juga. Gak ada damage dari rolling rate. Eyun balik ke arah atas untuk defense. Udah datang lagi Bai dengan Mournful temponya dari segi uang juga dan item kali ini. RRQ unggul jauh. Jadi sulit banget sih, Mak. Iya, tapi ya sebenarnya itu eksekusi yang manis banget untuk RRQ ya. Aku lumayan kaget sih karena tiba-tiba 663-nya flash ke depan. Masih mau lebih kali ini lihat tim Heian. Empat pemain dan set seal. Ternyata nggak bisa menangkap ke arah Bai kali ini. Bakal coba untuk mengincar dua pemain di area belakang namun tidak ada follow up. Habis dabrak ditinggal guys. Lalalala itu. Satu buah tears yang dibuka hampir dari aja seorang 663 tapi nggak ada follow up. Jadi hanya tarik ulur aja yang dilakukan oleh RRQ di sini. Ocean of Tears yang memang sebenarnya cukup menyulitkan ya. Tapi Elfasyak bakal coba untuk melakukan clear aja di area bawah. Dan nggak bisa nge-push terlalu jauh RRQ di area bawahnya. Iya, yeah, ini tinggal di push aja, udah ada storm strike. Hello Nightmare, mahal. Triwannya Mecha, di bawah juga bakal di zoning out lagi sama boleh, Gauki. Boleh, guys ya. Nah, itu dia. Maidennya tuh, guys. Masih ada minion wave. Yang bakal coba untuk dapetin tower di bagian bottom lane. Oh, ini nak counter sih. The one-sided. Ini game kedua lebih parah dibandingkan game pertama. Menurut aku gara-gara mistake di awal ya itu. Salah banget ketika mereka coba dua kali. Path of Passing dibuka, Eun bakal coba untuk ngiket tiga pemain kali ini. Tapi di frost balik dan tumpang. Ogrannya guys. Eunnya mencoba untuk bertahan tapi tidak bisa. Dan bahkan membuat Soutien juga harus hilang nyawanya di area bawah. Wow, ini kegagalan yang akan berlanjut terus nih buat Heian. Iya, yeah, udah pasti sih. Goldnya semakin lama semakin swing banget ke RRQ. Dan ya gimana ini tadi gue juga kurang perhatiin ya. Maksud gue yang dari game pertama tadi kan emang item roamnya kan udah ada di mid lane ya. Sama yang dilakuin sama Alter Ego. Karena emang dimana tuh rotasinya juga jadi lebih cepat juga. Dengan adanya item roam di arah mid lane. Mereka bilangnya sih buat camp to camp biar lebih kaya juga. Jadinya lebih butuh lawan yang camp to campnya cepat. Kayak kemarin makanya di counter sama Dominator pakai Hanshin. Ya dimana kan Hanshin kan camp to campnya cepat banget tuh buat nge-clear. Itu sih yang gue tahu dari coachnya Alter Ego. Dan kali ini tim Heian lagi-lagi bakal di-push. Imperial udah connect. Gaukinya udah ngebuka spot burst. Dan Minyak Frozen langsung ke Elfasyaknya di match tabrak slot. Tabrak ke tabrak. Masih punya unending sorrow. Jadi masih cukup aman. Eun bakal coba untuk menjadi sang pahlawan yang datang di belakangan tapi kayaknya nggak bakal bisa juga karena empat pemain dari RRQ udah melihat keberadaan dari Eun bahkan di Storm Strike juga sama Nightmare. Tower bakal diincar kali ini pelan-pelan tapi pasti oleh tim RRQ. Wah, tarik ulurnya bagus sih dari RRQ dan sekarang lihat Fate Rewind dibuka. Mecha harus lari dari kejaran tiga pemain dan bahkan towernya akan langsung ditumbangkan. Tower high ground hilang begitu saja tapi di area belakang Maiden berhasil untuk mendapatkan 663. Bakal coba dibalesan keadaannya kali ini terkena stun dan Chia yang berhasil untuk memberikan poke damage di follow up dengan sangat baik oleh Gauki. Path of Passing dibuka oleh Eun mencoba untuk menjadikan Path tapi kayaknya sia-sia banget. Karena pemain dari RRQ bahkan langsung disengage dan tidak akan melakukan lanjutkan tim fight-nya karena cukup pertukaran satu untuk satu plus ada Abel Tyrant apa fight aja guys. Iya, dan kali ini juga kayaknya tinggal main tower defense bro aja dari tim Heian udah kalah jauh banget dan gak punya front line. Masih akhirnya. Lihat Bay. Bay-nya udah maju-maju banget karena dia punya Anning Soro, Mournful Temple langsung zoning out lagi. Bakal di flash langsung slow strike langsung dia langsung rem tag coy. Center of Engine damage-nya, Soutien dalam masalah bakal ditabrak set sail tapi sayangnya Maiden gak bisa membantu lagi match slot langsung arah nice. Soutien. Masih ada Eun juga bakal langsung dibajuin lagi dan ternyata Eun masih cukup tinggi. Guys. Udah kayak RRQ tadi sih bro. RRQ game kedua ya. Tower bakal diincar sama Timara. Langsung terabas kah? Pelan-pelan. 3 lawan 5. Mecha juga enggak bisa buat berani sih. Biar cepat dibuka duitnya lagi sama Bay. Beda berapa tuh ngeri kali itu 7.000. Di belakang tiba-tiba Eun. 7.000 le. Bisa lah le. Nice. Satu orang tumbang lagi tinggal seorang Mecha juga Eun. Sudah mati kelas. Gigi guys. Dua udah respawn tapi kristal kayak. Gila 9 menit juga bro. Walah persis banget. Persis banget kejadiannya kayak RRQ tadi ya. Mahal mahal mahal. Lagi-lagi lah, apa-apa full cuan guys. Wow. Oke okay, ya, kita lanjut ke match selanjutnya bro ya, GG kali ini. Bye-bye.